Semua manusia itu tak ada kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau seseorang dipanggil sebagai tertutup matanya melihat kebaikan itu adalah kebaikan, benda yang lemah itu akan dibesarkan. Maka dia tidak akan punya apa-apa kebahagiaan dalam hidup dia, sebab dia akan nampak, oh ini kelemahan, kau patut fixkan benda ni. Padahal banyak lagi benda-benda baik yang ada sekeliling suami dia itu, ataupun pada isteri kadang-kadang. Berapa ramai orang melihat isteri buruk aja, tetapi dia tidak melihat daripada skala yang lebih besar lagi, bagaimana isterinya itu buat inilah, buat itulah, yang kebaikannya jauh lagi banyak daripada kekurangan-kekurangan dia. Dia sendiri yang membesarkan kekurangan itu, macam seolah-olah kekurangan itu besar sangat. Dan akhirnya dia tak nampak pun kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut sebagai kufur nikmat.